Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada peserta lomba sepeda santai mengayun sepedanya ke tanah lapang. Lihat nomor pesertanya. Di sana ada angka 113. Maka 113 dibaca 113. Kemudian perhatikan lagi peserta yang nomor 2. Lihat nomor pesertanya, ada angka 124. Maka 124 dibaca 124. Kemudian perhatikan peserta yang ketiga. Perhatikan nomor pesertanya, ada angka 106. Maka 106 dibaca 106. Kemudian perhatikan lagi peserta yang nomor 4. Lihat nomor pesertanya, ada angka 128. Maka 128 dibaca 128. Setelah memahami cara membaca bilangan, ayo belajar menuliskan lambang bilangan. Perhatikan, 45, maka jika ditulis ke dalam lambang bilangannya menjadi angka 4 dan 5. Kemudian 135 ditulis ke lambang bilangannya menjadi angka 135. Perhatikan lagi, 407 ditulis ke lambang bilangannya menjadi 407. Supaya lebih paham, ayo adik-adik kita berlatih. Tulislah nama bilangannya. Pertama, di sini ada lambang bilangan 67. 67 nama bilangannya adalah 67. Kemudian yang nomor 2, 158. Nama bilangannya menjadi 158. Lambang bilangan 225. Nama bilangannya adalah 225.
lambang bilangan 307 ditulis ke nama bilangannya menjadi 307. Kemudian lambang bilangan 452 nama bilangannya dibaca menjadi 452. Baik, kalau tadi sudah belajar tentang menulis nama bilangan, sekarang kita belajar menulis lambang bilangannya. Perhatikan lagi tabel. Yang pertama, 74. Ini adalah nama bilangannya. Ditulis ke lambang bilangannya menjadi angka 7 dan 4. Kemudian yang nomor 2, 110 ditulis ke lambang bilangannya menjadi yang ketiga 191 lambang bilangannya menjadi 191. Kemudian yang nomor 4 223 lambang bilangannya ditulis dengan angka 223. Yang terakhir 469 lambang bilangannya adalah 469. Baik adik-adik, demikian video pembelajaran tentang cara membaca dan menulis lambang bilangan kelas 2 SD. Semoga kalian memahami apa yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini. Pak Ivan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.